Okay. Sistem saraan. So, jadi soalannya, kalaulah mereka sudah pencen, mereka tidak menerima apa-apa manfaatlah daripada pelarasan yang ada ini. Dia buat pelarasan pencen. Pelarasan pencen saja. Okey. Sebab bagi pesara menjawab awam, akta mengatakan sebarang pelarasan gaji kepada penjawat awam yang dalam perkhidmatan perlu diberi juga kepada mereka yang telah pesara. Okey. Jadi pesara pencen pun akan mendapat tumbuhan daripada pelarasan ini. Ada juga pandangan yang mengatakan saya jangka persoalan-persoalan ini timbul kerana sesi libat urusnya belum dilakukan secara tekal. Kalau memilih SSPA terputus daripada manfaat pencen. Itu cerita yang palsu lah. Pencen yang sekarang ni yang tanggung sangat besar. Sangat besar dan peningkatan tahunannya pun sangat besar. Jadi itu satu keadaan yang not sustainable lah. Jadi sesuatu tindakan yang agak drastik perlu diambil untuk menyelesaikan masalah yang besar yang masa terdekat. Dan itu dalam pertimbangan saya. Datuk, ibunya sebagai dalam pertimbangan, kalau boleh saya sidestep sikit, saya membayangkan kompleksiti peruntung kita yang membayangkan. Dia kata, saya bayangkan pertimbangan itu kalaupun dilaksanakan akan terpakai kepada penjawat awam yang baru sistem. Bukan yang sedia ada. Yang sedia ada, insyaAllah akan kekal. Itulah ramai sebab orang tengok saya temu buat Datuk, temu buat KPP. Mereka sangka saya ada jawapan semua itu. Tapi saya kata macam ceramah kat luar, kita tanya buatlah. Jadi saya